Hai semua, berikut ini cara mengatasi emoji keyboard terus berhenti. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, emoji keyboard terus berhenti seperti ini sangat mengganggu sekali karena sering muncul di HP kita ya. Bahkan saat kita mau mengetik, papan ketikannya pun tidak muncul. Nah, ini sangat menjengkelkan sekali. Oke, langsung saja kita masuk ke cara mengatasinya. Nah, di sini apabila muncul terus, teman-teman silahkan klik batal saja. Kemudian teman-teman silahkan klik di bagian setelan. Kemudian teman-teman scroll ke bawah. Lalu klik di bagian setelan tambahan. Kemudian setelah masuk di setelan tambahan, teman-teman pilih bahasa dan masukkan. Kemudian teman-teman silakan klik di bagian atur keyboard. Nah, di sini di bagian Gboard atau Googlebot itu pastikan teman-teman diaktifkan ya, apabila dia seperti ini diaktifkan. Nah, apabila ada keyboard lain selain Gboard, teman-teman gantikan ke Gboard. Kemudian di bagian emoji keyboard itu teman-teman nonaktifkan saja. Dinonaktifkan seperti ini. Oke teman-teman, nah ini kita sudah selesai cara mengatasi emoji keyboard terus berhenti. Lalu kita coba apakah papan ketiknya sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul ya teman-teman ya. Oke, kita sudah bisa mengetik seperti biasa lagi, sudah normal kembali. Oke, sekian saja informasi kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.